uang lah contohnya. Ibu dapat dari mana itu, Bu? Dikasih-kasih orang. Dikasih orang ya, Bu? Iya, tapi nggak bisa saya berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Abu Hatib Channel. Kali ini kita akan buat konten sosial kayak konten yang kita buat di hari-hari sebelumnya. Kali ini kita berada di Kecamatan Marancar, tepatnya di Desa Pangarongan ya. Di sini kita nanti akan cari saudara-saudara kita yang mau kita bantu atau mau kita kunjungin. Mudah-mudahan kita menemukan orang-orang yang mau kita bantu. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube kita ya, agar channel ini bisa berkembang lebih cepat. So, bagaimana kelanjutan video kita? Mari kita langsung ke TKP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi di desa Kecamatan Marancar, tepatnya di Pangarongan. Nah, kali ini saya lagi sama namanya Nurhotna Sari Panjaitan. Ibu ini tinggal sendiri di rumah. Rumah dengan keadaan seperti ini ya. Ini tepatnya di Desa Pasar Sempurna, Kelurahan Pasar Sempurna. Ini alhamdulillah aku juga bersyukur sudah ketemu sama ibu ini. Jadi ibu tinggal sama siapa, Bu? Sama saya. Sendiri ya? Iya. Terus Bu, anak? Enggak ada, belum kawinnya. Oh, jadi sampai sekarang nggak ada anak karena belum kawin itu? Iya. Jadi berapa tahun ibu tinggal di rumah ini, Bu? Sudah lama di sini aku, besar. Sejak? Kecil. Uang lah contohnya. Ibu dapat dari mana itu, Bu? Dikasih-kasih orang. Dikasih orang ya, Bu? Iya, tapi nggak bisa saya berusaha. Mulai sejak kecil ibu ini nggak bisa melihat? Dibawa lahir. Dibawa lahir.
Ibu ini tinggal di sini lah. Iya, di sini. Sejak kecil sampai sekarang umur berapa, Bu? Umurku? Iya. 60. Jadi kalau makan masak sendiri? Masak sendiri. Masak bisa? Bisa. Bisa masak. Iya. Salat bisa juga. Iya, aku juga. Alhamdulillah. Ya. Tapi enggak pakai Quran lah. Dulu pas gimana, Bu, ya? Mau belajar itu belajar Al-Quran. Belajar sendiri, tapi ikutnya aku sekolah Arab. Ikut. Ya, tapi enggak ikut. Cuma nulislah, aku enggak ikut. Kalau belajar fikih, akhlak, lu buat gitu ngaji bisa. Sekarang ada bantuan dari pemerintah, ada namanya beda rumah, ya. Apalagi tahun sekarang udah banyak dapat bantuan beda. Tapi sini lu enggak termasuk, enggak ikut. Enggak ada di sini. Jadi kawan-kawan ibu ini apa, ya, rumahnya udah mau ambruk, ya? Iya. Mudah-mudahan ada pihak dari pemerintah untuk membantu atau merenovasi rumah ibu dari Nurhot Nasari Boru Panjaitan. Mudah-mudahan, ya. Insya Allah ada jalan. Beginilah rumah ibu itu, menyedihkan banget. Ibu ini tinggal sendiri di rumah. Rumah ini berdindingkan seng yang udah nggak layak lagi dipakai. Jadi kita lanjut. Ini ibu Nurhot Nasari kan.
insya Allah, insya Allah.